Bisa, saya makan nasi kuning di warung. I eat rice yellow. I eat rice yellow. Small shop. Small shop. Bener nggak rice yellow? Apa apa? Yellow rice. I eat yellow rice. Huh? At shop. Small shop ya? Yeah. Small shop. At small shop. At small shop. Okay, good. Okay, satu orang aman ya. Berarti tinggal ini yang belum jawab. Okay, yang sudah jangan jawab lagi ya. Diam aja. Nah, pelajari lagi. Kalimat berikutnya, kamu selalu memasak kue untuk saya. Agak Leni? Kamu selalu masak kue untuk saya. Okay, good. Okay, dua orang sudah ya. Berarti tinggal yang belum. Okay. Kami atau kita biasanya berenang di Salma Sofa. Okay, ini apa? We always swimming. Biasanya, bukan aku. We generally swimming at. Ah, bukan ing. Ada yang bisa? Swim. Apa? We always swim at Salma. Bukan west, ini apa? We generally swim at Salma. We generally swim at Salma. Okay, tiga sudah ya, 1, 2, 3. Tinggal tiga lagi, okay. apa ya? Kalimatnya apa ya? Tadi we sudah, IU we sudah, they ya. They play football. Kok masih? Oh, salah. Okay. Ganti ya. Tetap mereka ya. Mereka jarang bernyanyi bersama di panggung. Mereka jarang bernyanyi bersama di panggung. Ada yang bisa? Mereka. They play football. Nyanyi kan? Mereka jarang bernyanyi di panggung. They seldom. Nah, tuh, dua orang lagi ya. Oke. Berarti tinggal she he it, ya, okay? Tinggal she it. Dia perempuan ya. Dia perempuan. Menciptakan lagu. Di jembatan. Maka siapa tahu dia jadi inspirasi kan? Dia perempuan menciptakan lagu di jembatan. Kok si Reed sih? Bahasa Inggrisnya menciptakan apa? Create ya. Nah, terus berarti